Lah mana, Bang? Realty listrik ya kebakaran SMP. Pang Marman kan dia. SMP 8. Ayo. Dah. Pak, ini yang terbakar gedung apa sih, Pak? Jadi sekolahan SMP 8, Pak. Jadi yang terbakar itu arus pendek listrik, Pak, kabel yang terbakar jadi menyala ke kayu. Jadi ada penyalaan. Berapa ruang, Pak, yang terbakar? Ada satu ruangan, Pak. Terus, kondisinya seperti apa ya sekarang, Pak? Alhamdulillah berkat kerjasama tim Damkar Kerawang. Jadi api sudah dipadamkan dan sudah kondusif, Pak. Dugaan sementara? Dugaan sementara dari arus pendek, Pak. Siap. Izinkan, Damkar sendiri tahu kejadian ini dari mana awalnya? Jadi ada laporan dari pihak sekolah, Pak. Melapor ke pihak kami, jadi ada TKP 65 di sekolahan SB 8, Pak. Berapa personil yang dikerahkan? Yang diturunkan 8 personil, Pak. 8 personil terus dibantu sama satu unit lagi 6 personil, demikian. Kalau untuk pemadaman berapa air yang ini kan? 2 unit, Pak. Oh, 2 unit. 2 unit. Ini, Bu, awal kejadiannya gimana ini, Bu? Ya, awalnya saya kurang tahu persis. Hanya tadi kan saya di dalam, di ruangan saya lagi kerja, lagi beres-beres persiapan akreditasi gitu kan. Ya memang itu kewajiban saya sebagai kepala sekolah, mempersiapkan data kekurangan-kekurangannya apa aja. Nah, memang beberapa menit yang lalu itu listrik pernah padam 2 kali kalau tidak salah. Ya saya nggak tahu, bisa, oh mungkin ini ke koslet atau gimana, atau ini mungkin ya gitu, saya kurang paham seperti itu. Nah udah gitu ya selang 15 menit ribut, ini ada api, cuma gitu aja ya, saya langsung cepet-cepet keluar. Di atap itu ya? Iya itu, anak buah saya di luar pada ribut gitu. Ini ada api, Bun, cuma keluar cepet. Ya saya cepet-cepet keluar, ya saya mah pertama ngamanin berkas gitu, karena ya ini data yang udah terkumpul banyak harus hilang begitu aja mah, aduh capek 2 kali nantinya. Beruntung kejadiannya siang hari ya, Bu, ya sore. Ya alhamdulillah kebetulannya saya kesini gitu. Ya biasanya kan kalau lagi refresh saya suka pengen istirahat di rumah gitu. Tapi ini kebetulan aja saya kali kesini. Yang terbakar atap aja ya, Bu. Napa? Yang terbakarnya atap aja ya, Bu. Atas aja pas di atas pantry dapur. Padahal itu di pantry tidak ada lagi kondisi masak memasak. Terus ini listrik juga tidak masang dispenser. Terus ini konsentrasi ini sih, coba ya. Iya. Apakah arus pendek, saya sendiri kurang paham. Ibu nama lengkap, Bu? Haja Farida Iriantini, SPDMM. Sebagai kepala sekolah ya, Bu, ya? Iya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. All right.
Ayo, 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 ay